Okey, hari ini saya Arif akan ceritakan kepada anda berkenaan dengan siapa audiens yang biasanya ada di dalam FB Ads ni. Jadi terdapat 4 audiens yang akan saya explain, tapi untuk video kali ini saya akan explain look-alike audiens. Okey, look-alike audiens ni adalah audiens yang kita dapat based on data. Iaitu data-data seperti nombor telefon, likers, engage, orang yang engage dengan page anda, dan juga orang yang engage dalam message, maksudnya orang yang pernah inbox page anda, dan juga custom audience. Custom audience ni maksudnya audience yang anda telah setkan pada awal dari segi location, umur dan juga setting-setting lain, yang mana anda tetapkan dia sebagai custom audience. Jadi kita jadikan dia sebagai satu lagi audience yang baru, iaitu lookalike, yang mempunyai ciri-ciri yang sama seperti custom audience, dan juga melalui email. Jadi lookalike ni akan membantu anda dari segi mendapatkan audiens yang sama seperti mana audiens yang biasanya engage atau berurusan dengan bisnes anda. Okey, itu sahaja daripada saya berkenaan look audience. Tunggu di point seterusnya, iaitu berkenaan dengan broad audience.